Selamat datang di Buka Kemas. Kali ini paket dari Bed Chamber. Ini dirapel aja rilisan mereka. Aduh, ini ya soalnya supply banyak rilisannya. Banyak rilisan Bed Chamber setelah yang kaos konser mereka yang hitam sama hitam hijau sama abu. Terus akhirnya ngeluarin albumnya. Oke, ini penasaran banget sama albumnya, cuma cara bukanya nih ya. Kayaknya perlu ada yang tahu nggak cara buka yang kenceng gini. Takut ngelecet, bikin lecet. Oke. Dan ternyata kaos yang putih dia pakai Stitch Supply L. Aduh, ini bisa kegedean. Soalnya size chartnya kayaknya bukan size chart Stitch Supply deh. Ngiranya New States NSA gitu. Jadi otomatis bakal kegedean. Album keren nih. Sebenarnya belum ngedengerin kecuali yang rilis pertama apa ya? Tired Eyes ini cover depannya. Coba Citi Bed Chamber, terus belakangnya ini soal desain mah nggak bisa diragukan ya. Kalau Bed Chamber pasti riset. Kalau mereka kayak yang geografi itu kan di interview katanya mereka riset dulu soal bendera-bendera negara. Emang orang-orang keren dan berpengetahuan dan berwawasan dan berpendidikan. Kayak si vokalisnya juga ini ya, punya agensi apa desain gitu, gak tau agensi atau apa istilahnya, studio desain ya, sama istrinya. Ini bintang 5. Terus lirik-liriknya nih. Jaka Citi, Big Season, New Times, Mandatory, Pattern Static, Repeater, Ice, Elevator Pitch. Oh, ini 9 lagu aja ya. Dikit ya. Sama banyak lah. Lumayan lama jarak dari geografi ke capacity ini sebenarnya. Dan member mereka juga ada yang nikah ya sih. Kaspar sama Smita. Ini CD-nya Lumina Records, sudah bukan Kolibri ya. Dan tinggal Abi Calabi aja nih. Enggak tahu sih Abi Calabi gitarisnya udah nikah atau belum. Tapi semoga yang terbaik buat mereka. Keren banget. Sama beli ini, dapat bonus juga, dirahasiakan ada QR code. Dapat
3 kapacitis souvenir. Mantap banget. Ini 3 kayak karena 3 item ya. Iya, ini udah gak dapet disatuin. Sama juga stikernya. Stikernya ada 5. Stiker ini ada 4. Jadi dapat 3 PR, 4 stiker kuda, 5 stiker logo. Dan ini dicetak di Real Heavy. Ini kalau nggak salah yang buat konser di Singapura. Cuman harusnya ditulis ya, Live Singapura gitu atau nama festival. Biar eksklusifnya kerasa. Real Heavy ukuran S. Oh, ini mungkin warna sand. Karena red di ribnya ini mungkin. Ini juga pertama kali warna kayak gini. Terus ini desainnya. Bed chamber, ini main teks aja tulisannya di desain bed chamber. Oke, terus biasa ya ada cerita samping kalau Real Heavy. Oke, belakangnya polos aja. Ini untuk yang Singapura. Terus nanti Desember bakal ada konser 10 tahunnya The Chamber. Nah, yang beruntung tuh ini dateng deh yang di Jakarta awal bulan kayaknya tanggal 10. Terus ini kaos tour yang ternyata pakai stitch supply. Ini L nya kegedean sih, pasti harusnya M, tapi nggak tahu sih bakal bisa ditukar apa enggak, bakal nanya di Tokopedia nya ini ada gambar kuda dan nggak tahu juga di stok yang masih ada apa. Capacity tour nih di Jawa nih, ada desain belakangnya juga nih. I'm too tired, but life must go on. The city to Java, bed chamber. Tuh detailnya kuda. Ini untuk rilisan kali ini mereka fokus desain kuda ya. State supply L, putih heavy cotton, leher. Terus seperti biasa ya, nggak ada jahitan samping. Oke. Dan oh ya, desain belakang. Desain belakang ini cakep. Keren, bro. Untuk kaos tour ini desain belakangnya keren. Kayak kuda-kuda gitu, orang berkuda. Terus ada tanggalnya. Ini beda-beda nih kayak tiap gambar. Udah, mungkin pergerakan kuda tuh kakinya, orangnya. Lumayan ya detailnya tuh, kayak nggak yang detail garis-garis atau titik-titik, tapi gambar gambarnya idenya sama, tapi beda-beda, ada detail yang beda gitu. Ada tanggal 27, 28, 29, 30. Setnya beda-beda sehari doang ya. Energinya tinggi nih orang-orang sehat. Capacity tour Java 23. Mantep ya. Gak tau yang Desember bakal ada merch kaos khusus lagi apa enggak. Dan kalaupun ada, semoga bisa dibeli online untuk warga di luar Pulau Jawa tentunya ya, suka Desember. Oke, itu aja buka kemas kali ini. Silakan nilai yang kalian lihat. Sampai jumpa.